Memang awalnya Gendong sakit gue terus loh. Eh cu, merawat Min. semaksimal. Min. Min, kau lihat facecamnya Mute. Ada Bang Pen, cowok. Ada Bang Pen. Fendi kah? Oh iya, ada Bang Fendi Pen, cowok. Diam-diam ngirim. Kok ya katanya di Bali. Mana sih enggak ketemu ya guys? Enggak ketemu. Gua bilang Ela cari sih. Dulu ya bentar guys. Ih, kau dilama-lamain tuh ya. Kau. Lah, kau. Enggak ada Bang Pen, cowok. Oe, oe nanti oe. Oe, oe. Fiksi Bang Pen sih parah sih. Dia mengirim barang iya cuy coba itu nggak ada guys mana ya ada coba ya? Kita cek sound dulu. Oh, reporter ada ya. Oh, mana ya. Oh iya belum nggak ada guys. Ding, ding. Ada cuy. Ih Das senyum mulu ngeliat facecam siapa sih Das kagak yeah. Bar tadi nggak tahu sama siapa. Aduh. Ada saya ikut campur aku ya. Kok ikut campur aku anjir. Nah, aku baca komen. Kamu anjir Das, katanya Das lagi main sama siapa? Lagi main bareng katanya. Oh, lagi kagak, main. Kagak anjirnya bareng katanya. Siapa yang main game di sini siapa emang? Anjir, gua turnamen. Oh, lagi turnamen. Buset dah. PMGC, cok. Eh, kamu lagi joki orang PMGC ya? Iya, like katanya udah pesawat. Guys, Indo, on the right. Kalau oh, kalau kayak gini kangen kan ini. Udah mulai. Gua main dulu PMGC dulu. Iya. Kalau kayak gini kangen bisa kangen farmer coy. Bisa ayo bismillahirrahmanirrahim Indonesia. Dua-duanya main coy. Iya coy ketemu coy. Nabrak enggak ya? Cave dan sekitarnya lah. Oh, ada suaranya Min. Oke. Ada di gedein di kanan aja. Indonesia ada Bigetron dan Aliens dan juga ada Arrow of Limax. Eh jangan ini dong. Nontonnya bareng aja. Iya nontonnya bareng, Cok. Pindah. Kayaknya Ruins tuh mereka ngambil. Kita lihat ini ya. Bentar guys ya. Tampaknya enggak turun 4 meter. Iya, Arrow pindah katanya. Kayaknya pindah dia mau ke Ruins katanya. Ke Ruins atau ke BTR pindah juga tuh. Akam atau Shahmi. BTR kalau ke Ruins, Cok. Oh, BTR yang Ruins. BTR keluar dari bootcamp mereka. Arrow juga berarti. Wow. Ketemu lagi. Enggak Arrow Shahmi. Nakam. Bantai Kem Charlie Shahmi nakam tidak terjangkau. Malah loop sendiri dong. Seperti biasa. Anjim loop sih ya kok. Zonanya meresahkan. Zonanya ke sana lagi, Cok. Mereka bakal bermain di arah tambang. Duh, zonanya malah situ. Berdekatan dan berdepetan dengan Red Alien. Loops, nah. Yang ambil itu yang di deket-deket quarry tuh pada nabrakan tuh. Itu Aeron tuh kayaknya mau ambil ruin juga cuma ngelihat ada parasit mungkin makanya mereka scraping kali. Kalau ramlan cok, ORS. Awal-awal scraping di pinggir rumah, Fabian. Wah gila, barbar banget cok. Gila. Gokil. Korban dia obat cok. Gokil cok. Kayak gua anjir mainnya. Asli gua banget itu. Tapi gua musuhnya. Gila mainnya kayak mati gue banget ya. Gua banget tapi gua musuhnya. Langsung dapat 2 aja. Cukup tenang ketika dia udah ngedapetin satu tiga gitu. Ngumpet dulu kembali. Enggak kena. Terus shoot-nya bagus banget. Wah sendirian dong lo. Masalah sih dia timingnya ngeras yang pertama tadi. Iya dia kayak gak ragu gitu cok. Karena dia bener-bener ngeras banget tadi ngedrop shot yang pertama tadi ngeras. Mulus banget. Musuhnya pasti gak nyangka cok orang cuma satu. Masa iya dia ngegas gitu kan. Di layar 8 jari nopang HP. Oh iya semua juga kayak gitu. Sampai pikir loh. Oke, okay, impressive ya. Min nge-lag ya? Min, berapa banget lu Min? Kayaknya itu pindah ke 144 ya. Cukup nyaman ya, Archer Gaming. Min, kok gurik? Matiin dulu, baru nonton ulang. Coba di dini mau. Game-nya belum berjalan 5 menit, tapi gurik udah berada ke 2 poin kill. Enggak, udah enggak. Kita bakal tim juga. Oke, dia lagi bisa nge-press. Kena lagi, Cok. ORS, Cok. Satu player lagi kayaknya. Yang ditekan, menekan balik kali ini. Betul, udah mulai dipanah nih karena nama mereka kan Archer, ya. Gaming. Archer Gaming. Tapi enggak pakai lu banget sih kayak. Asli, gua musuhnya tapi, Bo. Gila. Ini ARC dari Korea kan? Ada Beryl. Korea. Ya. Kali ini Nepal. Masih bermain di bagian high ground dan tidak bisa. Tim Jipyong sih, tim Jipyong. Karena dia udah tim Han. Bahkan Glock nice yung katanya. Oh, selesai. Sudah. Kita tim satu bahkan sedikit terlambat backup. Oh, di end dong. Iya, tinggal gila. Makan rumput, Bang. Duh, enggak ada heal lagi.
Akar rumput. Min. Helpnya mana ya? Level 2. Apa, Cok? Tahu-tahu coba cek dia. Wah, Cok. Tahu cek punya aku tahu. N tapi. Cek punya Cok. Wah, gila headshot loh dia. Pertama pada game kali ini. Dan dari Paksa Reoi, Paksa Reoi. Sama apa lebih jelas? Sama apa lebih jelas? Wah. Lebih jelas sih. Enggak jelas di gue jelas sih. Mendapatkan 2 orang masing jadi bata-bata. Oh iya, buffering. Buffering dari sananya. Min, yang benar, Min. Karena aku cok. Panitia tolong, aduh. Pokoknya salah Min. Bentar ya, 1, 2, 3. Hah. Lag. Bukan Min! Aku. Bukan aku dari sana. Bagus dari Nemo katanya. Iya, Min. Nemo aja, Min. Nemo aja, Min. Dari mana nih? Nemo. Nemo jernih, cok. Kok nyalain dulu Nemonya baru close yang ini. Ya, mana sebentar. Iku ada tadi ada red apa tuh? Min, tolong. Oh, red alien. Min, cepet Min, ya Allah. Min. Oh, dah. Min. Dah. Kan enak. Nah, ini bagus. Tahu informasi yang terlalu banyak. Coba bentar ya. Tapi tetap ada diskonnya gitu. Ya. Udah. Oleh red alien. Kosel lo internet di bibir pantainya. Mereka rotasi lewat bawah. Ujung barat ya. Nah. Ke atas. Turunnya ke atas, bener-bener sisi bagian atas tuh diambil sama Tuna. Mendingan tapi dari Facebook sih. Pulau kirinya tuh udah, diambil sedikit jalan-jalan. Nemo the better. Better nice. Ya, hori banget, Cok. Kendaraan mereka tuh. Kita lihat BTR. Aduh, aero lagi. Mereka coba buat nyisirin. Karena balik lagi loh. Hari awal atau kita bilang minggu. Ya kan nama mikroboy, Cok. Buat semua tim. Belum tentu yang terjadi di scrim akan terjadi lagi. Gila dia mesti sendiri semua, Cok. Iya. Itu lucu juga ya pasti ya. Ingat gak season pertama waktu itu Badru sih, mana Badru? Kalau mau ke saya bareng siapa? Bareng Aero Wolf. Oke. Jadi Badru jarang healing sih bersama katanya kan. Itu ramen solo. Waduh, HBD Cok. HBD Cok. Lu enggak megang senjata lagi Cok. Haha, bedoy. Bedoy. Sedih sih. Mending Aero. Solkai, Solkai, jahat banget. Iya, jahat banget. Itu enggak jantungan, itu orang jahat banget. Ah, ini siapa kau, Sky? Solkai namanya. Hah, mukanya mirip. Solkai sih. Buat orang tua dikagetin. Woi, berenang, Cok. Yang lain lagi cosplay berenang di game, di San Hok, yang satunya nge-HB di tadi tematin. Biawak atau buaya? Ini buaya. Order juga kan tadi. Biawak kan enggak ada di mana-mana. Yau itu, Mas. Cuma ada di beberapa daerah tertentu. Oh iya. Di bawah itu. Ini nih, guys. Hah, tahu aja. Kena konfirmasi sih sama mereka ya. Terjadi sok tahu aja. Wih, tasnya bagus ya. Oh, kalau tinggal lihat instingnya order nih gimana nih? Enggak kan, guys. Masalah bener belakang, yang penting pede dulu. Oke. Asal jangan beritahu waktu. Demi Min anjir. Jangan betul. Jangan. Anjir. Nah, itu dia. Pede boleh bohong. Kelvita kok enggak ada ya? Catat guys ya, pede boleh bohong jangan. Cewek boleh pede, tapi jangan ngebohongin mereka karena cewek tidak suka dibohongi. Tadi enggak ada sih. Itu quotes yang tidak akan bisa gue ulang lagi, jadi tolong di record ya. Jadi tolong di record. Langsung edit. Mereka Cina main up biar lagi ditok-tok. Editor berkelas. Iya benar. Editor berkelas, langsung berkarya cuy. Oke, back to the beat. Back to the game. Udah 400 anjir. Soalnya Beryl sama Scar enggak beda jauh gitu loh. Keluar di beberapa kita beda jauh. Event internasional enggak sih? Iya. Ininya maksudnya apa? Recoil-nya. Baru itu. Iya, baru itu. Recoil iya. Oh. Ngetren itu. Min. Iya. Bukan oh ya Pak. MCO kita udah pakai kan? Enggak. Min nge-lag. Ada yang bikin ini enggak? Enggak, enggak. Memang gitu, Sky. Discord ya ini. Stikernya di Instagram gitu. Mantap. PBD lagi, guys. Ya, buat teman-teman komunitas yang udah ngasih editan-editan bagus banget untuk menghargai kesenian yang ada di Indonesia, apapun game-nya, ada yang bikin NV-nya udah dapat posisi. Jadi thank you banget buat teman-teman dari komunitas. So, kita kembali lagi menuju ke arah game-nya di mana akan segera bertemu. Kayak ini server mana nih, Sky? Yang kali ini mereka hanya terpisah dari satu jalan saja. Sudah mendapatkan kompon satu sama lain, tapi dari Eunsu belum ada bakal yang dilakukan, belum ada ya, ganti apa? Hanya mengamankan posisi Singapura, mereka Hongkong. Jangan-jangan Singapura, Hongkong, Hongkong udah. Blue Beast ya, mereka juga. Oh, udah. Ini udah bagus nih. Doang. Ada yang juga mundur ke belakang coba membuka vision dari high ground. Enggak apa-apa lah, yang penting bareng. Dari tim Blue Beast. Iya, yang penting bareng dah. Enakan bareng soalnya. Jadi enggak ada. Lebih seru. Nah. Cepat-cepatnya kali. Nah, apa nih? Oke. Enakan bareng kan? Oh. Jadi dia bareng Aero. Mengamankan. Ya, kalau Kilfit ya. Senegaranya sendiri. Enggak ada Kilfit, enggak ada Kilfit. Pemain dari Serigala, ada Hazelnut yang berhasil diamankan. Tapi bagus sih, enggak ada teaming jadinya. Dan tidak dapat untuk melakukan confirm kill. Jadi akan dilepas. Cuman sayang aja mental tim Indo kan kuat juga di dunia gitu. Meta Badru. Seorang Hazelnut
Mereka harus mencari informasi dulu seperti apa setup yang dilakukan sama tim Aerolog soalnya. Dan resiko juga. Karena kan sementara ini kan kayak kata Mas Entus tadi mungkin apa yang baru itu. Lebih pilih untuk kita duduk, kita pindah posisi. Yang mana? Daripada kita neken-neken Aerolog. Dan malah jadi ada pop up-nya. Deg-degan gua konek bagi gini nih di Sunhawk anjing. Di Sunhawk. Tapi masa buat viewers enggak dihilangin juga sih. Tapi ya. Gua pengen kayaknya ini ngebug sih, Mas. Kalau waktu itu hari pertama kita bisa tembus 50.000 60.000. Corp Media Outer. Waktu zaman internasional waktu itu. Bukan Albert. Masa atas gua Albert Jeksi. Hari pertama kita tembus di 100.000 like buat yang lagi nonton di YouTube. Oke. Okay. Sekarang lagi nonton di YouTube 140 ribuan. Jadi gua harapkan misalnya kita bisa nembus angka 100.000 like di hari pertama. Hari pertama ini. Yes. 100.000 like. Bisa gua pengen ya ngecek lah. Kita masih kompak gak nih? Komunitas kita masih kompak gak? Karena kalau gua lihat perkembangan komunitas PUBG Mobile semakin hari atau semakin berkembangnya sebuah season turnamen, semakin banyak penontonnya. Dengan seiringnya waktu ya. Yap. Dengan seiringnya waktu, seiringnya turnamen. Itu berlipat ganda. Betul. Viewers-viewersnya banyak banget, ramai banget dibanding awal-awal. Kayak sekarang tuh udah berkembangnya pesat banget. Berlipat ganda ya, bukan berlipat janda. Kalau berlipat janda itu les ya. Melipat baju dia waktu di lagi hotel ya. Itu janda hunter. Kita tahu lah rekan kita yang parah sih ada rambutnya itu. Janda hunter. Nah begitu. Tidak ada rambutnya ya. Apa sih bahasannya sampai ke dandanya? Kita bakal melihat The El Clasico. Wow. Wow. High ground lower ground. Oh, 11 lagi dia. Ya udah tahu. Udah tahu nih mulai terdengar bunyi-bunyian pikir sendiri. Aduh. Anjir. Anjing deg-degan gua. Yang diberikan oleh seorang Bir 11. Betul. Baru mulai. Wow, Ryzen. No. Loh, Jim enggak sadar dia di-flankin, Cok. Tapi jadi tahu. Edisi oleh dua tim BTR juga RR. Ya. Aduh, di high ground dari D2E dan juga Beer Eleven bakal langsung diundang seorang Luxi yang berada di belakang posisinya tim BTR. Betul, itu bakal menjadi confirm skill menuju ke Beer Eleven. Curang banget kayak mereka nembak ya. Iya curang gitu pakai senjata beraninya tangan kosong lah. Beget. Aduh Abi Bibi. Baginya namun. Aduh ada G9 cok. Mampus. Mati. Kali ini trade satu tukar satu namun belum menjadi sebuah confirm kill ke arah Red Aliens. Anjing, bagus. Wow. Itu udah ada. Aduh. Anjing. Oh gila banget sih ini mainnya, gila banget. Aduh ini gila banget. Ada animasi. Si Bagas enggak tahu ada Ernie. Tapi ya dirasa sendiri kali, dibilangnya sendiri. Dari tim RRQ. Oke, rame banget, Cok. Kembali karena ada Bir 11 bagian. Keluarin bom mobi. Ini granat buy one get one kah atau buy one get two kali ini? Karena kita menuju ke bagian bakal gerera batunya meletup. Aduh. Sedikit damage menuju ke arah Ernie. Bir bakal membalas granat di lap. Orang Ryzen awal. Aduh anjing lag. Terkena beberapa damage. Wah, anjing Abi tinggal sendiri, Cok. Masih mencari berada melakukan proning. Masih bersembunyi, masih dengan Ryzen bakal melempar granat menuju ke bagian seberang. Tidak memberikan damage karena tim RRQ 3 lawan 1 kali ini. RRQ masih bertahan dengan keempat pemain mereka. Akan langsung dilempar kali ini granatnya menuju ke bagian dari arah kiri. Terdengar beberapa step juga G9 masih melakukan lompatan-lompatan manja. Kali ini Bigetron benar-benar terpepet posisi mereka. Jantungan gua anjir. RRQ 3-1 killer maju perang kali ini ya. Anjir, anjir habis ini. Airo masuk coba ya. Ah, Microbase sudah dikonfirm. Berarti tinggal Ryzen doang ya. Yes, tinggal Ryzen doang. Oh, ditembak dari Iya, tampaknya dari tim RRQ bertemu satu sosok yang sudah kerap menjadi lawan juga. Kali depan dia ada tim Secret yang langsung memotong pergerakan dari tim RRQ. Tidak membiarkan mereka masuk ke safe zone lebih jauh lagi. Dari tim RRQ kali ini D2E dalam posisi knock. Apakah dari tim RRQ bisa keluar dengan selamat? Di belakang mereka masih ada Ryzen nih. Yep. Kalau Ryzen mikir, ah udah kelar nih. Gila bisa sih muternya. Bisa aja terangin tim RRQ dari sisi belakang. Bisa aja, tapi sepertinya dari main tengah rame, main outer pun juga rame aja. Tapi mainnya gak sih ini? Tungguan ini mungkin mereka harus bergerak juga untuk masuk ke dalam zona. Karena kita lihat blue zone juga akan bergerak kurang lebih setengah menit lagi. Jadi menurut mereka mungkin wasting effect di bagian bubble-nya. Kita bakal kini juga. Ini bisa disikat habis ini semua nih. Ih kok aku mereka dua dan yang lagi menunggu momen nih.
kapan RQ mulai maju zona bergerak, dia mungkin mau seretin kaki pemain RQ. Alhamdulillah ya Allah. Ori banget ya. Iya padahal sih satu kenapa gak dicari ya bom-bom itu loh. Ke arah dua mayat RRQ atau dia lebih milih untuk melakukan rokok. Mungkin dia mikirnya lari gak sih? Abi, ya, tapi kan ngebom yang terakhir cuk, mantap Bi. Ryzen Heart token healing terbaik. Baginya kan pas keduanya itu gila. Ditahan bersebelah cuk. Ih pakai kali dua deg-degan. Ih. Sempat tadi. Aman-aman belum sakit, belum sakit. Enggak bisa kepala bangke. Ngelut sih, ngelut sih. Dia bisa ngelut sih. Putar aja ke keluar zone apa ke samping zone. Jauh ya. Pergerakan mereka. Haji masih 15 tim, cok. Perangnya tuh udah mulai masih 50 orang anjir. Bermati ya. Halo Eut. Wow, low. Eut dan langsung di knockdown begitu saja, sementara Eunsu bersembunyi di balik batu juga dan langsung mendapatkan confirm kill kali 6 dong yang sudah kali 6 enggak tuh itu kayak ketarik seharusnya juga dari pergerakan tim Arc akan dipotong oleh Tay ya. Langsung menembakkan satu pemain mereka, trading 1 for 1. Yami akan pulang karena lobby menyisakan dua pemain untuk tim EWT dan juga hanya satu bagi tim Arc. Tim Nova XQF tampaknya sangat-sangat enak ya dengan menembakin orang, pergerakan mereka juga cukup enak menuju ke arah zona. Dari Arc perlu cari cara agar mereka bisa selamat dari sakitnya blue zone dan menuju ke arah safe zone. Betul sekali, dan kalau kita lihat dari Order 6 dia juga sudah mulai melakukan pergerakan. Dua player tersisa dari tim Eut. Coba dulu sih. Di Nova juga sayang sudah mulai bang melakukan pergerakan. Sayang bang. Dari Eut tinggal 2 player. Diam cowok, gua lagi fokus cowok. Itu demper. Healernya. Aduh jangan ketemu Potato healernya. Stepnya udah kedengeran tapi. Aduh Potato healernya kah? Iya dia enggak. Dia dia tinggal sendirian tim. Lainnya udah di zona tuh. Enggak. Lagi healer lebih jauh lagi. Waduh, jauh. Sepertinya strategi dokter masih. Itu heal paling di cave anjir. Di cave. Oh iya di cave tuh ya. Dia lolos. Itu karena oh, yang terakhir waktu itu ya. Yang tadi looting kotaknya iShot dapat 20 berapa first aid. Oke. Itu ngebantu mereka lolos. Berarti secara langsung Alter Ego memberikan sebuah meta yang sangat Alter Ego unik. Dibahas guys. Efektif untuk dunia pakai. Betul sekali. Dan akan ada perang di bagian high ground ini. Godsend sudah mulai berperang, satu berhasil diamankan, satu tipis menuju batu akan meledakkan terlebih dahulu. Sumpah kalau Sanok sih gue megang Indo sih. Satu knockdown yang dilakukan oleh kedua tim ini. Kali ini Trollkiss bunyi juga dia bakal mengokang granat terlebih dahulu. Sama-sama mengokang granat. Akan melempar langsung menuju ke bagian belakang dan akan segera meletup. Tidak ada damage yang masuk ke arah play The Godsend. Dan kali ini sempat memberikan confirm kill. Satu poin kill pertama berhasil diamankan oleh Trollkiss. Betul. Belakang mereka dari Arulf yang lagi berusaha mencari peruntungan ya dari fight tim Godsend dan juga BB kali ini. Pelan-pelan dari tim BB bakal coba ditembak-tembakin juga deketin mereka dan Navi. Tapi tampaknya Heraki akan berhasil ke arah lobby tanpa Heraki mati duluan kan? Duluan. Baru nanti. Karena dua ketakut sama Ryzen tadi. Mereka Ryzen masih ada. Pas mereka rotasi malah kepotong sama tim lain juga. Ini aku doang apa gimana, cok? Streamingnya kok burik? Iya, burik emang. Bener-bener memperlambat rotasi dari tim Arar. Jangan spoil dulu, Bi. Dirusakin temponya Arar kita di sana. Lama deh kayaknya. Baru the real sih. Sama. Dari Mimin nih ini burik. Kau aja, Sky. Super manggis. Mau ngaruh apa? Ngaruh coba, cok. Dari ininya, Bi. Share screen gak sih? Jauh kayaknya. Dari Discord-nya kayaknya. Coba point truth. Coba point truth kok. Emang agak pecah pasti. Di belakang, backstep yang suka. Di Facebook ada gak sih? Aku pengen coba. Ada yang mau coba kah? Bener-bener patah-patah, cok. Coba ya, kita coba ya. Satu line tuh Nova tuh. Soalnya Mas Mimin 1080 musuhnya 720 aja. Ini mau ngebug 1080 dari Nova. Ya udah 720 ya. Jadi pecah. Akankah mereka cuma selamat 1080 biasanya ada nonton lagi. Mantap. Tapi kayaknya mereka bakal coba live ku, aku share screen ya. Ada 4 pemain yang sudah mulai bergerak secara beriringan. Sementara Nova masih harus try hard untuk masuk. Mereka harus melakukan revive terlebih dahulu, sementara 2 player lainnya akan membuka jalan ke bagian high ground. Iya, kita bakal kini dari Moha highest damage dealer ya. Tampaknya ada Super Una dan juga Ryzen. Gila men, 2 Rising Star Indonesia dan bahkan kali ini ada surprise.
Fest yang diberikan oleh Arrowwolf walaupun ada sama ya Min terjadi antara Arrowwolf dan juga aku coba hidupin ini ya hidupin Federal ada suaranya Sky suaranya Sky ah udah oh iya ya apakah dari tim NV kali ini yang potong dulu Risa Free Free nya bebas udah belum Risa Free Free nya perusahaan Sky jauh bebas kalau di gue ya soalnya trading pun enggak ada itu benar-benar pasrah. Trading pun enggak ada itu benar-benar pasrah. Free kill tadi. Tamwolf. Aduh, lebih dahulu pada game kali ini. Betul, tapi sebuah iya, Marco Livin mana sih? Sebuah prestasi dan kesempatan yang cukup baik bagi Arrowwolf terjun di ajang internasional apalagi global. Ini seluruh dunia. Seluruh dunia, betul. Seluruh dunia. Dapetin 6 poin pada Burem juga kayaknya dari Discord-nya sih. Untuk Arrowwolf. Burem juga ya? Nah, kita ini terlalu ramai. Terus stabil kayak gitu. Oh, on cam lagi mungkin berat enggak ya? Ngaruh enggak sih? Kayaknya per game 6. Ini zonanya gila banget sih. Harusnya bisa ya. Kalau ada tim yang benar-benar main menggila. Nonton di mana Sky? Facebook aku. Itu sih ini dari Discord-nya. Memang kayak gitu kalau lagi di jabarin. Discord emang agak pecah gitu. Sudah mulai ditutup oleh Blue Zone yang semakin menyakitkan DPS-nya. Godsend masih bergerak. Mereka hanya menyisakan 2 player saja tapi sepertinya Order akan melempar granat ke bagian atas. Kali ini menuju ke bagian belakang dari batunya. Namun splash damage-nya tidak ada yang masuk. Udah, Godsend dan bergerak secara beriringan. 2 player langsung menyisiri arah sebelah kanan. Satu orang masih bersembunyi di balik batu. Bermain TPP, step sudah mulai terdengar. Kali ini terkena split kan kanan dan kiri membuat player level 1 berhasil diamankan. Udah di boost nih level 1. Tampaknya dari Discord elunya bukan servernya. Oh, guanya ketahu enggak kayaknya deh. Kalau elunya nitro bisa yang bagus. Lebih bagus ya. Sama 60 FPS. Gua nitro. Ah, masih penuh aja berarti coba live-in. Coba ya, tinggal ya bentar. Soalnya YouTube-nya bagus banget mas. Sudah dijaga oleh tim lain. Siapa ini? Maunya dari mana? Coba masih penuh deh, coba. Maunya dari mana? Dari YouTube boleh, para tapi di full screen aja langsung. Wah, aku nonton stream malah hancur. Berlari dan selamat di ujung zona. Tampaknya dari Fame. Kayaknya memang dari sana enggak ya? Kalau sananya aku cek di YouTube bagus banget YouTube-nya. Nah, dari demo juga ada bagus. Dari Discord-nya. Pas nge-share dari Discord-nya. Dari Discord penting banget. Share itu anggap aja gitu. Discord kali. Better udah kayaknya. Pecah kali ya. Belum keluar ya? Wah, error rata ya. Oh enggak, ini beda, ini weekly ranking. Bukan, servernya ini harus level 2 sih Sky biar bisa 1080. Lu ngerasa enggak sih di GC kali coba ini? Itu beda coba banget sama PMWL waktu coba, itu. Coba, itu aset keluarnya, grafik asetnya. Itu bisa dibilang kayak 30 detik 1 menit lah. Ini 3 detik. Ini apa sih udah nitro kok? Gua nitro. Emang aja 1080p 60 FPS. 10 detik lah. 60 FPS. Tapi kok patah-patah ya? 9 lah gimana? 9 kok. Iya, fix ya. Fix deal. Oke. Gimana kalau YouTube? Kita bakal bahas lagi game-nya karena football juga sudah mulai melihat pergerakan dari tim Secret kali ini akankah ada spray through the smoke? Karena mereka juga sudah mendapatkan posisi yang cukup nyaman di masih dari circle yang ke-6. Wah, dan dapat lagi. Better basket. 6 kill dikantongi. Dan masih 3 anggota mereka yang hidup kali ini. Masih pengen coba meng-clear area-area zona dan BTR tampaknya pilar kali ini ya. Masih mending masih penuh sih. Ada begini kan. Mungkin belum termasuk ronde kali ini. Oh. Karena lumayan nih mati-mati ini. Ataupun arah Wolf masuk sama. Masih juga Abi ya? 6 ke 6. Seperti tadi dia hashtag 7. Gila sih. 6-6. Nasting katanya 6-6. Hari pertama masih hari enak. Oh iya iya 6-6. Pulangan berjuga lobby kali ini. Ini kita nonton di mana? Di mana? Gua enggak ngelihat. 4 tim. Masih belum. Footballis. Sini aja udah. Lumayan ini. Masih dulu enak. Betul. Ya, abis ini baru diatur lagi lah. Better dapatnya 10 poin rantai ini, Bas. So far ya. Nice try. Gila. Satu tim lagi dipulangkan karena dia sampai segitu sih gila. Hilangkan begitu saja. Wah, ada orang-orangnya ya, facecam-nya ya. Blibis lagi. Tim Secret. Blibis. Oke. Jadi burung ya. Jajaran top 3 lah. Baru tiga jangan blue yang lain ya. Jangan biru ya. Masih ada adaptasi dan tentunya gatung dari pulangan menuju ke arah lobby kali ini hanya menyisakan berapa tim tuh gua enggak ngelihat. Shot. Tim sih juga tadi setahu gua ini masih blue guys. Healing luar zona. Setahu gua dia emang healer deh. Emang kayak suka ngedokter kan. Top 3. Dan tampaknya dari tim Secret juga masuk top 3 kali ini. Bertahan cukup lama tapi lain sekali bakal dari Fruitboyz juga Bluebees bakal fight kali ini mana kita bakal dari seorang Aito-chan masih mendapatkan korban tambahan lagi. Oh, wah, 2 men. 2 lagi tapi dapat ya. Iya, tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi di arah sebelah sana, di arah sebelah kiri dilempar molotov tapi sepertinya bakal bodo amat. Ini suaranya pergerakan yang nothing tulus. Ini kayaknya WWCD buat. Gedein deh ini, Bo. Sabar. Sabar. One on udah one full, situation. Di aku bu. Mana berani nembak I shoot-nya. Oh iya benar. Ini udah momen-momen krusial bro. Anjir. Tidak ada yang tidak mungkin pas di PUBG Mobile. Iya juga sih. Dan ini dapat lootingan lagi kan. Better 6 ya?
Awas. Ini kalau blind spot connect. Kill 2 ya, betul. Woi, angle-nya kill bisa 6. Chicken lo ini. Gila. Wah, gila. Batu ditembak. Anjim chicken, cok. What the fuck? Ya Allah. Wow. Gila. Gila. Kelihatan cuy view-nya. Angle-nya gitu banget sih tadi. Anjing. What? Healing. What? Healing. Healing. Ada ngepron, ada ngepron. Coba yuk kita nih mumpung lagi ini min. Dia itu nge-cover tapi ternyata batunya terbagus masih cukup landai dibandingkan high ground position-nya dia. Ya, luar biasa memang. Iya, mah gokil banget. Gokil banget ya. Bi, kill feed-nya ada enggak, Bi? Woi, angle-nya sih ke cover banget. Kenapa? Ke cover banget. Di kampas kamu main ada guys. What? What? Tutup. Badru. Ada. Wah, ada. Badru. Dia emang gila. Thank you guys. Gak thank ngerti you, lagi sih gua. Gila. Siapa baca kill feed? Gila. Apa Bi? Siapa baca kill feed? Gila. Gak logis. Gila. Tadi katanya kan, kata Mas Center kan sistem baru gak ada kill feed-nya. Emang bener? Gila. Sistem baru ini.